Halo Sobat Jomers, we're back again in Overwatch. Dan sesuai janji, gue akan buka loot box lagi hari ini. Dan kalau teman-teman lihat di sini sekarang loot box gue ada 23 dan gue sekarang masih level 40 karena season Summer Games 2019 sudah mau selesai. Kita udah mau ganti season 2 dan competitive play udah enggak ada. Jadi mungkin abis ini gue mungkin ada punya satu video lagi sebelum ini brawlnya menghilang Lucio Ball ya. Karena gue belum ngambil footage-nya ya. Waktu itu cuma selesai live streaming doang. Gue di live streaming gue main sama Owen, sama Bell. Gue main Lucio Ball. Tapi gue pengen coba mainin lagi sebelum hilang. Mungkin nanti kalau kedepannya mungkin gue bisa ya. Dan without further ado, sekarang gue mau buka loot box lagi. Loot boxnya sekarang 23. Kita buka nih. Jadi loot box ini ada dua macam kali ini ya. Satu summer loot box ada 20. Satunya lagi ada loot box biasa 3. Jadi 20 plus 3. 20 plus 3. Ya 20 plus 3. Ya benar 20 plus 3. Kok gue jadi salahnya tuh. Ah benar, oke. Jadi kita langsung aja buka. Semoga gue dapat legendary kali ini. Gue belum buka sama sekali, jadi gue nggak tahu nih. Gue benar-benar nggak tahu. Ini benar-benar excited banget ya. Ini exciting banget. Jadi kita langsung buka dari loot box yang biasa dulu. Abis itu kita ke loot box yang summer, oke? Okay? Untuk pemanasan, kita langsung open. You guys ready? Here goes nothing. Yuk. Loot box pertama dari loot box yang normal, ya. Wow. Oke, gue langsung dapat legendary lagi. Yay. Ini apa nih? Ini gue lagi ketumpahan hoki apa lagi nih? Ini gue dapat legendary Farah lagi. Gue demen banget pakai Farah. Baru sekarang saat ini gue lagi suka banget pakai Farah. Jadi wow, I'm so lucky. Victory pose, Reinhardt. Boleh. I'll send you my consultation fee. Voice line dari Mercy. Dan satu lagi Joborn. Gua ada yang kuning, ada yang ungu ya. Jadi gua pakai yang kuning aja mungkin. Mari kita buka satu lagi, oke? Okay? Kita buka lagi. Yang kedua. Gila, mungkin gua dapat legendary lagi. Oh, enggak lah. Mungkin hoki gua enggak semulus itu. Oke, okay, kita dapat duplikat si Zarya. Voice line dari Reaper. I'm back in black. Agak sedikit. Enggak lah, udah, lupakan. Skin dari Lucio. Dan spray buat Symmetra boleh. Lucio gue udah ada skinnya yang gue lebih suka. Oke, kita buka another loot box, oke? Okay? Let's go. Oke. Okay, ada dari Winston. Boleh skinnya Winston. Spray untuk Soldier 76. Dapat duit. Duit kita sekarang 135.000 ya. 135.000 lagi. 135 koinnya. Oke, okay, ada spray buat Ana. Wah, ini siapa nih? Anaknya. Ya, enggak tahu lah. Siapapun itu. Oke, okay, itu dia untuk loot box yang normal. Gila. So far so good ya. Dapat satu legendary, dapat satu si Farah ya tadi ya. Sekarang kita akan buka ini dia, loot box summer loot. Summer loot box. Kita lihat. Jadi, kalau di summer loot box ini bisa dapat 3 skin eksklusif ini ya. Dari Tracer, dari Zarya, sama dari Lucio. Kalau kita bisa dapat dari salah satu ini, wow, that will be great. Kita buka langsung dari loot box pertama. Gak usah. Wah, oke. Not yet, kita belum. Oke, okay, spray Widowmaker. Nah, ini dia. I don't miss. Ini kalau ada simbol ini nih, yang ada biru kuning gini. Itu artinya ini yang di belakang ini itu artinya eksklusif buat di Summer Games ini ya. Kalau ini berarti yang ini yang biasa, kalau yang nggak ada. Hanzo, spray Hanzo, dan ada player icon baru. Loot box kedua. Oke, okay. Nah ini gue udah dapat nih Winston yang ini nih. Nah ini yang gue pakai sekarang, Winston ini is actually cool, yang volleyball ini. Joborn. More where that came from. Joborn buat Summer. Victory post buat Zarya. Gue belum punya. It's You're making a chicken out of a feather. Dapat Joborn lagi. Langsung aja buka loot box yang ketiga. Lucio, ada spray Lucio. It's pretty cool. Be champion. Lucio lagi, voice line, player icon duplicate, dan spray Winston pas kecil. Lucu amat.
Oke, okay, loot box ke 4. Wow, ada epic. Tapi highlight intro, apa nih? Highlight intro, Tracer. Wow, wow, keren ya, keren. Oke, okay, kita pakai ini. Nih, dapat voice line. Voice line Junkrat. Not a chance. Voice line Clara dan spray untuk Zenyatta. Loot box kelima. Wah, epic lagi. Wah, epic Junkrat. Wah, ini keren, ini keren. Ini keren. Gua demen yang ini, tapi gua sampai sekarang belum punya barang bagus dari Junkrat ya, padahal gua sering bawa ke Junkrat. Jadi gua benar-benar udah puas banget udah dapat epic. Ini dapat duplikat dari Winston. Ini ada wow, Victory Pose Medal untuk Roadhog. Wah. Wow, keren, keren. Dragon Spray untuk Genji, Dragon Blade. Loot box ke 5. Wow, you fucking kidding me. Dapat legendary lagi. Ini dia legendary Zarya. Exclusive buat si Summer Games dong, ya, oke? Okay? Weightlifter. Wow, gila. Seneng banget. Oke, okay, ini spray untuk Mei. Ada spray lagi untuk Diva yang ini jelek sih. Sama currency, ada 150 currency, lumayan. Kita kalau dapat 1000 lagi kita bisa dapat legendary lagi ya, kalau dapat 1000 currency-nya ya. Dan gua rencana ingin beli Junkrat sih. Gua pengen beli Junkrat legendary-nya. Oke, okay, ini kita dapat Zarya, kita dapat Zarya, kita dapat Zarya. Oke, okay, kita buka loot box berikutnya. What? Ya, okay, gua dapat legendary Zarya lagi ya. The duplicate. Ya, enggak apa-apa, dapat 200 koin, dapat legendary lagi. Gua dapat 3 legendary ini, tapi satu duplicate. Itu kemungkinannya apa? Itu kecil banget. Oke, okay, kita dapat duit 50, kita dapat Zarya duplicate, jadi dapat 250 currency. Spray untuk Tracer. Player icon, oh Reinhardt. Kita langsung pakai aja. Kita langsung pakai player icon. Kita buka loot box ke 7 ya ini. Ya, berikutnya pokoknya. Loot box berikutnya. Oke, ada duplicate di sini. Ada spray, ada skin victory pose-nya McCree. Spray untuk Mei lagi main pingpong. Boleh. Spray untuk video maker. Ah, ini jelek. Loot box berikutnya masih ada 12 lagi, oke? Okay? Oh! What? What the hell? Ini dapat legendary lagi. Dapat 2 kali ini. Enggak 1, enggak 2. Enggak, maksudnya enggak 1, enggak 3, 2 maksudnya ya. Gini kita dapat legendary lagi. Lucio. Legendary Lucio. Legendary Tracer ya. Gila. Oh, gue lagi ketumpahan. Berarti total ada berapa legendary tadi? Ada Zarya 2. Ini ada 2, Tracer Lucio, ada Farah. Jadi gue dapat 5 kali ini. Dan ada Bastion. Emote Bastion. Epic. Wow. Gila. Gege. Loot box berikutnya, oke? Okay? Kita buka loot box berikutnya. Oke. Okay. Tahan dulu, gue selalu terlalu excited ini ya. Kita dapat 2 duplicate. Children behave. Voice line Anna. Skinnya Roadhog duplicate juga. What's mine is mine. Nah, ini eksklusif buat Summer Games juga ya. Jadi kita equip aja. Ini baru. I dreamt I was a butterfly. Yeah. I dreamt too. Oke. Okay. Loot box berikutnya, kita udah buka 10 nih ya. Kita sekarang loot box ke 11. Masa ada... Kira-kira legendary lagi, tapi ini kayak legendary nggak terlalu... Oh, ini beda. Oke, okay, jadi legendary Lucio-nya ada 2 macam ya. Oh my goodness, dan ada... Aduh, skin Lucio lagi. Sekarang giliran mau skin Lucio dapatnya banjir. Dapat 2 legendary Lucio, dan ini dia dapat epic. Auditiva sama si Striker. Jadi tadi beda ya legendary Lucio. Jadi setiap Summer Games kostum ada 2 macam. Jadi ini yang satu lagi, makanya enggak duplicate. Oh, spray Junkrat. Bagus yang ini. Currency 645. Oke, okay, buka lagi. Mungkin dapat legendary. Wow, oke okay, dapat epic yang ini. Epic Junkrat highlight intro. Oke. Okay. Keren ya, I'm flying. Kita dapat player icon, tanda plus Switzerland ya, bendera Switzerland. No scope needed.
Ya, ini Voiceland Anna dan Victory Pozaria tapi duplicate lagi. Oke. Okay. Summer box berikutnya. Oke, okay. Kita belum dapat dapatnya berarti ya. Udah dapat semua berarti legendary yang khusus buat ini. Apa namanya? Khusus buat Summer Games. Satu karakter maksudnya. Ini apa nih? Jawborn skin. Skinnya keren nih, epic warna biru emas. Spray untuk McCree. Everything's coming up explody. Junkrat lagi voice line. Player icon untuk Bastion. Oke. Okay? Next. Misty Day gue dapat 1000 duit. Gue lebih prefer 1000 kali ini ya. Karena gue mau dapetin apa namanya? Legendary skin. Spray untuk Zarya, weightlifting. Oke. Okay. Diva, victory pose. Lucu. Got something to say. Voice line Roadhog dan duplicate. Don't get me angry. Duplicate dari Winston. Next loot box, I don't mungkin bisa dapat. What the hell? Mungkin tidak terlalu rare, mungkin legendary ya di sini atau gue terlalu hoki, gue juga nggak ngerti ya. Jadi nggak apa-apa, gue dapat legendary lagi dan ini duplicate, jadi gue dapat 200 currency, dapat 200. Dan di sini gue ada duplicate Zarya lagi, begini lagi Zaryanya duplicate ya. Hanzo. Spraynya Mei. Oke, 120 lagi gue bisa bakal beli legendary ya. Opener loot box. Yuk. Ah. Wow. Kali ini legendary-nya currency. Dapat 500. Dan gue langsung duitnya 1380. What the hell is going on? Kita dapat player icon dari Roadhog di sini. Khusus Summer Games juga. Voice line Jawborn dan another player icon Sakura. Wah gila teman-teman, ini gue bisa beli legendary lagi berarti satu nih abis ini ya. 1000, oke? Okay? Wow. Kita open another loot box. Oke, okay, tenang sedikit. Oh ini keren ya, ini keren. Gue suka yang megang medali ini sebenarnya. Victory Post megang medali. Wow, Winston. Dia menang medali. Spray untuk Widowmaker. Skin untuk Reaper. Reaper gue belum punya skinnya sama sekali. Jadi might as well kita equip aja ya. Genji. So Damn. Ya damn. Open another loot box. 2-3 loot box lagi. Oke, okay? Kalau kita dapat legendary lagi. Wah itu gak ngerti deh. Wah ini keren banget Mercy-nya. Victory Pose untuk Mercy. Spray untuk Soldiers of Atlantis. Playtime's over. Winston, voice line Winston. Perfect harmony. Symmetra voice line. Dua loot box lagi, oke? Okay? Dua loot box lagi. Dari kita dapat duplicate player icon. Spray untuk Winston. Anchor, ya yeah, voice line untuk Widowmaker dan Soldiers of Atlantis. Soldiers of Atlantis. Victory Pose. Ya, kita belum punya. Satu loot box lagi. Ini dia teman-teman, ini loot box terakhir ya. Ini loot box terakhir dan kalau ini bisa dapat legendary. Ya, gua enggak ngarep sih. Gua udah dapat, gua udah cukup puas ya dengan semuanya. Oke. Kan? Oke, ini yang spray terakhir. Kita dapat spray-nya Reinhardt di sini. Dan kita dapat spray-nya Diva, voice line-nya dari voice-nya dari Widowmaker. Let them eat cake. Oke. Okay. Sama player icon. Player icon-nya si Mei. Oke. Okay. Itu dia teman-teman untuk opening loot box. Tapi sebelum itu seperti biasa, gua punya duit banyak kali ini. Jadi gua akan beli legendary skin. Kita lihat legendary skin yang tadi kita dapat ya. Jadi kita tadi dapat yang pertama itu kita coba Tracer. Tracer kita dapat ya. Nah. Ini skinnya Tracer. Skinnya Tracer dari Track and Field. Track and Field lagi. Apa sih? Sprinter. Kita dapat Sprinter dari Tracer, oke? Okay? Keren. Dan kita mau buka tadi kita dapat siapa? Zarya kita dapat Weightlifter. Ini dia. Tapi ada juga yang ini, Champion khusus untuk Summer Games. Jadi kalau teman-teman lihat enggak bisa dibeli pakai duit. Kalau ini kan bisa dibeli pakai duit. Kalau ini enggak bisa beli pakai duit. Jadi khusus Summer Games ini aja yang dari box summer box loot boxes.
Dan kita dapat Lucio. Wah, yang ini ada dua-duanya. Kita dapat Celecao dan kita dapat Striker. Gua sih lebih prefer ini sih. Iya ya. Ya, yang ini aja deh. Celecao. Oke, ini Celecao. Kita dapat dua legendary Lucio, duplikat Lucio lagi dan duplikat Zarya. Jadi total gua ada berapa legendary? Dapat duit juga, duit legendary ya, duit legendary. Jadi 2 Lucio, 3 Lucio, 2 Zarya, 1 Tracer, sama 1 legendary currency 500. Jadi ada berapa itu? 7 kan? 7 ya. Gua dapat 7 legendary buat opening loot box kali ini. Wow. Dan sekarang duit gua ada 1410 dan gua ingin membeli skin. Dan skinnya sudah pasti antara si Junk Red ini. Gua pengen beli untuk Junk Red. Gimana, kita beli yang mana? Scarecrow, Fool, ya gue lebih suka Fool sih. Fool atau Jester, oke? Fool atau Jester, kita beli, gimana kita beli Fool? Fool atau Jester ya, bingung nih. 1000 soalnya nih, teman-teman, jadi agak mahal ya. Ah, apapun itu, kita beli yang Fool. Kita beli Fool, purchase Fool for 1000 credits. Dadah! Kita punya full sekarang. Kita punya legendary lagi. Jadi kita total dapat 8 legendary ya di sini. 7 legendary sih, soalnya 1 duit sih. Jadi enggak kehitung legendary ya. Oke. Okay, ini udah. Gua mau ngabisin duit gua lagi sih sebenarnya sih. Apa ya, victory pose aja kali ya, victory pose. Ya, victory pose lah. Victory pose boleh sih. Karena gue lagi sering-seringnya pakai Junk Red ya, jadi mungkin gue pakai dia aja. Spraynya ini spray highlight intro yang flying flying tadi ya. Ini udah kita dapat epicnya tadi, oke? Okay. Wow. Oke. Okay. Setelah itu kita masih ada duit beberapa, mungkin kita pakai Far. Oh iya, kita dapat Farah legendary juga tadi, jadi kita dapat 8 legendary kali ini. Medal kita nggak dapat ya. Oke lah, kita beli Farah yang ini keren sih. Looks really cool. Karena gue lagi sering pakai Farah juga sekarang. Sekarang Reinhardt, victory pose ya Reinhardt itu confident yang tadi, sama flex, legendary. Ya, yeah. Flex juga nggak apa-apa sih. Highlight intros. Apa gue highlight intros gue juga jadi. Soalnya duitnya masih 260. Duitnya masih charge atau hammer down aja, oke? Okay? Kita dapat highlight intro buat Reinhardt dan duit gue sisa 10, jadi ya sudahlah, tidak nggak bisa ngapa-ngapain deh. Oke, okay, itu dia teman-teman. Itu dia untuk Season Summer Games 2016 di Overwatch. Dan kali ini kita akan menunggu season baru yang akan datang. Dan mungkin kedepannya gue bisa buka loot box lagi. Kalau nanti gue bertambahnya level ya. Karena gue masih sering main competitive match juga. Lagi sering-seringnya gue main Overwatch dan sering-seringnya live streaming Overwatch. Karena gue lagi suka banget sama game ini. Jadi as always teman-teman, kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe juga channel Joomers. Kita ketemu lagi di episode Overwatch lainnya. I'll see you soon, guys. Goodbye. Bye.